Halo guys, gua lagi nge-charge Toyota RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle gua nih. Mobil ini bisa kita charge baterainya, selain itu bisa isi bahan bakar juga guys. Fleksibel kan? Oh iya, gua mau hunting foto nih. Tapi gua nggak sendirian, bakal ada teman gua yang nemenin untuk hunting foto ini. Kebetulan chargernya udah bisa dicabut nih. Info buat yang belum tahu, Toyota kasih garansi baterai selama 8 tahun atau 160.000 km untuk baterai mobil. Kalian nggak perlu worry sama baterainya. Yuk temenin perjalanan gua hari ini. Wah, Toyota RAV4 baru nih. Sporty banget kan? Dengan desain yang elegan sekaligus sporty ditambah GR suspension yang bisa provide agile handling. Nge-charge HP lagi. Tuh lu taruh aja handphone lu di wireless charging smartphone-nya. Toyota RAV4 ini tuh emang elegan banget, sporty tapi luxury juga. Punya banyak fitur canggih. Ada multimedia display 10,3 inch. Pas banget kan tuh buat navigasi kita di jalan. Ini tuh juga punya EV mode sehingga lower emission yang dioptimalkan dengan kapasitas jarak tempuh electric vehicle hingga 65 km. Untuk fitur keselamatannya dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 2.0. Nah, heran sih mobil ini jadi aman dan nyaman banget. Eh bro, susah nggak sih nyari Toyota Charging Station tuh? Ada beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Toyota RAV4 GR Sport PHEV ini tuh fleksibel banget. Kita bisa langsung ngecas baterai dan ngisi bensin juga. Kendaraan nyaman dan juga handal banget. Pas banget nih nyetir jarak jauh buat traveling sambil nyalurin hobi kita kayak gini.